Punya rupa aneh, lima hewan ini dianggap paling jelek sedunia. Pada Desember 2017, seekor babi asal Indonesia jadi sorotan dunia. Babi itu punya nama Javan Warthy Pig atau babi kutil atau Susferu Kosus. Spesies babi tersebut adalah yang paling langka sekaligus paling jelek di dunia. Bukan karena spesiesnya saja yang langka, melainkan ada hal lain yang membuatnya begitu jadi perhatian. Dikutip dari laman BBC, babi ini rupanya lekat dengan wajahnya yang jelek. Dikatakan demikian karena babi jantan itu memiliki 3 pasang tonjolan daging yang mengeras seperti kutil di sisi wajahnya. Hewan itu hanya tersebar secara terbatas atau endemik di Pulau Jawa dan Bawean. Awalnya ilmuwan mengkhawatirkan nasib babi kutil yang berhabitat di Jawa, pulau dengan populasi terpadat di Indonesia. Praktik perburuan liar dan deforestasi menjadi ancaman bagi eksistensinya. Namun kabar melegakan muncul. Untuk kali pertamanya, kamera jebakan atau kamera trap berhasil mengabadikan penampakan babi kutil di alam liar. Rupanya julukan hewan jelek tak hanya disematkan untuk babi kutil ini saja. Ada sederet berpredikat sama. Berikut 5 hewan paling jelek di dunia. Monyet bekantan. Monyet bekantan punya ciri-ciri hidung yang besar dan panjang. Hewan ini hidup dan banyak ditemukan di Pulau Kalimantan. Identik dengan hidungnya yang lonjong dan besar, membuat banyak orang mudah ingat dengan monyet yang satu ini. Menariknya, bayi monyet bekantan lahir dengan wajah biru dan hidung yang kecil. Namun semakin dewasa mukanya berubah dan hidung besar sehingga terlihat jelek. Meski demikian, ia masuk dalam daftar spesies yang terancam punah dan wajib untuk dilindungi. Burung kalkun Turki. Tubuhnya yang besar membuat kalkun istimewa dibanding jenis burung lainnya. Namun dari sekian banyak jenis kalkun, ada satu yang penampilannya paling banyak menerima kritikan. Ya, kalkun Turki. Jenis kalkun ini dinilai sebagai hewan paling jelek karena memiliki pandangan mata jahat dan tajam bak pisau, kepalanya pun botak dan leher yang berkerut. Hobinya makan bangkai hewan. Indra penciumannya begitu tajam dan mengincar bangkai hewan apa saja. Tikus Tarnosmo. Binatang paling jelek lainnya kali ini adalah penduduk Amerika Utara. Tikus ini disebut jelek karena punya hidung yang terbilang aneh. Pada hidungnya terdapat 22 tentakel berdaging. Hidung ini sendiri punya fungsi untuk mendeteksi getaran yang ada di sekitarnya. Tikus ini juga kerap ditemukan di daerah basah, terutama Kanada bagian timur. Monkfish. Monkfish adalah ikan yang berwujud aneh. Bentuknya menyerupai ikan lele dan merupakan penghuni laut dalam. Hewan ini biasanya hidup di Samudra Arktik, Pasifik, dan Hindia. Ikan ini sangat mencolok karena punya bagian kepala yang besar dan lebar. Monkfish pun juga tergolong sebagai hewan karnivora. Punya mulut yang besar, juga punya gigi yang tajam, ia pun juga sering memangsa ikan lain yang berukuran kecil. Blobfish. Blobfish adalah disebut-sebut sebagai hewan yang punya rupa paling jelek di dunia, terutama di kalangan spesies ikan. Ikan ini hidup di perairan dalam Pasifik Selatan, maka dari itu keberadaannya jarang ditemui oleh manusia. Blobfish adalah jenis ikan yang tak bisa tersenyum. Selain itu, jenis ikan ini juga bukan hewan yang aktif, bahkan dianggap tak terlalu berenergi. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.